Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TKP, guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan tutorialkan cara meluruskan kayu pada proses pengopenan kayu jati, guys. Oke, langsung saja kita lihat. Ini lagi proses pengepresan kayu ya, biar nantinya kayu itu bisa sangat lurus. Nah, seperti ini caranya. Dan setelah itu kita bisa masukkan ke alat pengopenan seperti ini, guys ya. Ini alat open manual berbentuk seperti ruangan ya, yang isinya di dalamnya kayu dan itu ada proses pengapiannya cukup menggunakan kayu bakar, sisa-sisa pasan hasil ketaman ya, dan kemudian itu kita masukkan ke dalam ruangan pengopenan. Tutup dulu. Kemarin, guys. Oke, caranya mudah. Kita tutup seperti ini. Ditumpang nih apa timah dilepok nih jadi mas, kita masukkan di dalam yes pun panas mas, tiket nih kono ditutup ditutup nih, kita tunggu sekitar 5 menit kita mengecek suhu di dalam ruangannya. Nah, ini proses pengapiannya masih terus berjalan, guys. Panas loh udara ini biru, iya dah. Tapi ini besok rusak ini diganti.